saya ketika ini sedang menziarahi rakan media kami di Bentong ini di kampung Cegah Medang 2. Yang mana rakan media kami ini Encik Rashid Abdul Rahman terjejas teruk disebabkan banjir baru-baru ini yang berlaku di daerah Bentong. Baik, bersama saya ketika ini ialah Encik Rashid Abdul Rahman. Baik, apa khabar? Alhamdulillah macam inilah. Baik. Okey. Baik, Abang Rashid, boleh ceritakan tak berapa hari dah dalam mengemang-emang barang di rumah ni? Kalau ikutkan dah dekat seminggu dah lah. Itu pun dengan pertolongan daripada anak murid orang rumah. Dapat kemaslah barang sikit-sikit kan. Sebab saya masa kejadian saya tersangkut dan ayah saya meninggal, saya terpaksa tinggalkan segalanya. Kereta semua-semua habis musnah. Jadi dengan wang ihsan banjir yang diumumkan baru-baru ini, mungkinkah dapat membantu keluarga Abang Rashid? Kalau lihat kan semua dah tak ada, baju pun dah tak ada, tilam semua dah habis tertelus, dengan rumah pun dah siling pun runtuh. Saya rasa bantuan tu memang amat amat signifikan dan amat membantu saya lah. Mungkin saya nak guna cari keperluan kah dululah, yang utama dulu. Macam nak beli dapur ke, baju sikit-sikit ke dulu untuk memulakan kehidupan baru, kosong lah sekarang ni. Kan? Dengan ayah dah tak ada, rumah pun hilang jadi. Jadi barang utama sekali apa yang nak dibeli pada ketika ini? Mungkin tilap, mungkin kain baju lah dengan dapur. Baik. Baik, terima kasih Abang Rashid. Baik, saudara, semoga keluarga Abang Rashid ini terus tabah dan kuat semangat dalam mengharungi ujian yang dihadapi. Baik, sekian laporan dari Pahang. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri, silakan.